Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bosku, selamat datang di channel DLT Audio. Di kesempatan dan di video kali ini cek sound lagi ya telur. Kali ini cek sound Pock CLA 12 inci versus Pock Planar 12 inci ya telur. Ini alhamdulillah ada yang pesen Pock Planar 12 inci dan Pock CLA 12 inci. Terima kasih telur buat yang sudah pesen dan sudah mempercayakan proses pembuatan Pock di sini. Untuk planarnya ini jarak speaker dari papan belakang tuh 35 cm ya dulu. Ini dulu saya pernah bikin yang seperti ini tapi belum saya cek sound, terus kemarin yang beli itu pengen yang seperti ini lagi dulu. Jadi sekalian bisa buat review dulu. Ini untuk CLA ini yang 12 inci ya telur. Ini yang custom yang kirim ke Pemalang, belum saya packing dan belum apa telur, belum saya lubangin buat ini telur tempat speaker. Kurang lebih seperti ini ya bosku. Untuk yang planar memakai bahan yang 18 mili, sedangkan yang CLA 15 mili saja telur. Untuk triplek saya biasanya menggunakan triplek yang kalem ya bosku, dan middle 6 in dulur GC yang biasa saya pakai. Dan langsung saja dulur kita bandingkan hasil suaranya kira-kira seperti apa Pock Planar 12 in custom dan Pock CLA 12 in custom. Mari kita simak bareng-bareng bosku. Sekarang saya nyalakan yang CLA ya dulur. Tutorial ya bos. Ini kalau buat dangdutan seperti ini ya bosku. Jeduk-jeduk. Jackson yang di sawah itu. Sekarang yang planar ya dulur. Pakai lagu dangdut. Custom gitu. Kalau lo nya mantep yang CLA. Sekarang pakai lagu Ricky ya bosku. Ini untuk yang planar 12 inci.
1 digit tuh. Support tim Eagle. Yang nyala yang cela ya. Ritual perjian. Dan mungkin sekian dulu ya dulur untuk Jackson pada kesempatan kali ini. Kurang lebih hasilnya seperti tadi ya bosku, untuk perbandingan antara box CLA 12 inci dengan box panah 12 inci isian sama ya dulur. Ini main di 4 ohm. Ini korban dulur twitternya jebol, nggak tahu kabelnya atau apa, semoga aja kabelnya. Sekian video dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.